Osvaldo Hai akhirnya dipastikan bertahan di Persija. Setelah dirumorkan bakal angkat kaki, Osvaldo Hai akhirnya dipastikan bakal bertahan bersama Persija Jakarta. Hal itu setelah dia sudah tiba di Jakarta dan bakal segera bergabung dengan rekan-rekannya. Sebelumnya, mantan pemain Persebaya Surabaya itu memang disebut-sebut akan angkat kaki dari klub berjuluk Macan Kemayoran. Terlebih, dia belum terlihat dalam latihan Persija Jakarta yang sudah digelar sejak pekan lalu. Akan tetapi, Osvaldo Hai akhirnya dipastikan akan bertahan bersama Persija setelah tiba di Jakarta. Itu terlihat dari beberapa kali mantan pemain Persipura Jayapura tersebut mengabarkan akan terbang dan kini sudah kembali ke ibu kota. Dalam unggahan terbarunya, Osvaldo juga sudah berada di sebuah apartemen di Jakarta bersama sang agen. Pemain muda terbaik Liga 1 2018 itu disebut-sebut akan segera berlatih bersama rekan-rekannya di Persija pada pekan ini. Selain Osvaldo Hai, pelatih Sergio Farias juga kabarnya tetap bertahan bersama Persija Jakarta. Sang pelatih baru akan tiba di Jakarta pada pekan depan. Dia mengaku kini tinggal menunggu tiket penerbangan dari manajemen Persija ke Jakarta. Saat ini, tinggal Marco Motta dan Rohit Chande saja yang statusnya belum jelas di Persija. Sedangkan, Marco Simic juga sudah beberapa kali mengunggah di Instagram pribadinya kalau akan segera kembali berlatih bersama Macan Kemayoran.